bertempat di kantor rumah penyimpanan benda sitaan negara Rukbasan, Polres Kota Cirebon bersama Rukbasan Kelas 1 Cirebon menggelar penandatanganan kerjasama Rabu pagi. Hadir langsung Kepala Rukbasan Fajar Nur Cahyono Ashifa dan Kabag Log Polresta Cirebon Kompol Sobirin. Kepala Rukbasan Kelas 1 Cirebon, Fajar Nur Cahyono Ashifa mengatakan, kegiatan perjanjian kerjasama antara Rukbasan Kelas 1 Cirebon ini sesuai perintah Dirjen Kemasyarakatan Irjen Pol Reinhard Silitonga, dan kerjasama ini dilakukan secara berkala. Di sini barang bukti hasil kejahatan bisa dititipkan dan dirawat sampai dengan adanya putusan pengadilan. Rukbasan Kelas 1 Cirebon senantiasa membangun sinergitas dengan kepolisian maupun kejaksaan. Dengan adanya MOU, barang bukti kepolisian bisa lebih terawat, karena selama ini banyak barang bukti dari penyidik kepolisian yang tidak terawat. Kerjasama merupakan salah satu program dari Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait sinergitas antara aparat penegak hukum dengan Kementerian Hukum dan HAM. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk lebih menata ulang kembali dan juga menjadikan dasar hukum pelaksanaan tugas pengelolaan barang bukti dan barang sitaan yang notabene berproses hukum. Adanya MOU antara Rukbasan Kelas 1 Cirebon ya, dengan Polresta, selama ini memang hubungan atau komunikasi kita, terutama penyidik yang kaitannya dengan barang bukti itu, kita kurang lah. Mudah-mudahan dengan adanya MOU saat ini, ke depan kita kerjasamanya akan lebih aktif lagi. Sementara saat ini jumlah rukbasan di Indonesia hanya ada 64 rukbasan. Sedangkan di Jabar ada 3 rukbasan yakni Bandung, Indramayu, dan salah satunya Kota Cirebon. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon.